aku adalah orang yang paling takut kepada Tuhan. Dan akulah orang yang paling bertakwa berbanding dengan kamu. Di sinilah para ulama mengambil pendalilan dalam bab ibadah ni kita jangan melampau-lampau. Kan? Walaupun kita tak menafikan, tak apalah you nak puasa tetap berpahala. Cuma nak bagi tahu puasa yang terbaik, yang paling baik, Nabi sebut dalam hadis puasa Nabi Allah Daud alaihissalam. Ada tak Nabi sepanjang hayat Nabi, Nabi berpuasa sempena bulan Rajab full sebulan. Selesai bulan Rajab sebulan, bulan Syaban. Selesai bulan Syaban baru bulan Ramadhan. Nah, bila kita perhatikan dalam hadis, tidak terdapat satu hadis yang menjelaskan Nabi berpuasa penuh sebulan bulan Rajab, kemudian diikuti bulan Syaban, kemudian bulan Ramadhan. Ala kulihal tiga bulan ni Nabi tak ada puasa langsung, cuma Nabi memperbanyakkan puasa dalam bulan Syaban. Yang bulan Rajab tak ada riwayat. Ya. Maka mungkin ada di kalangan kita beranggapan, betullah Nabi mana ada puasa sebulan bulan Rajab. Tapi kalau saya puasa apa salahnya? Bahkan kalau ada yang tak berpuasa bulan Rajab, saya berpuasa bulan Rajab, saya lebih afdal, lebih baik daripada dia. Pasal saya puasa, dia tak puasa. Ayat-ayat yang digunakan tu macam ada juga kebenaran, macam ada juga betulnya. Saya lebih afdal, lebih baik daripada dia sebab saya puasa, dia tak puasa. Mana baik puasa dengan tak puasa? Baik. Bagaimana kalau kita balas hujah dia? Okey, betul lah. Berpuasa lebih baik daripada tak berpuasa. Tapi aku pula nak tanya kamu satu soal. Kamu berpuasa dalam bulan Rajab ni, kamu tahu tak yang Nabi tidak berpuasa pada bulan tersebut? Kita bukan nak kata haramkah berdosa ke tidak. Bukan itu. Tuan-tuan jangan salah faham. Ya. Dalam ayat tadi dah disebut, contoh yang terbaik, yang paling baik, contohi Nabi. Kita tak menafikan, kalau dia berpuasa, ya, puasa dengan tak puasa, puasa lebih baik daripada yang tak berpuasa. Cumanya kita nak tanya, Nabi ada puasa tak sebulan bulan Ramadan? Nah, kalau kamu kata kamu lebih baik daripada tak berpuasa, wah, katalah contoh. Dia puasa sebulan Rajab, sebulan Syaban, sebulan Ramadan. Wah, kamu lebih hebat daripada Nabi. Kamu lebih baik daripada Nabi. Pasal kamu puasa tiga bulan direct Rajab, Syaban, Ramadan. Nabi hanya bulan Syaban memperbanyakkan, kemudian bulan Ramadan full. Pasal hukumnya wajib. Artinya kamulah lebih baik daripada Nabi. Apakah benar hujah yang seumpama itu? Sedangkan dari sudut akidah, ibadah dan akhlak, tak ada siapa yang boleh challenge Nabi. Dalam surah Nun ayat yang keempat. Maaf, dalam surah Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad dibandingkan akhlak makhluk yang berada di permukaan bumi ini, engkau lebih hebat, engkau lebih tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim, yang paling kah. Dari sudut akhlak juga Nabi yang paling hebat, tak ada siapa yang boleh challenge akhlak Nabi, begitu juga ibadah Nabi. Perhatikan dalam hadis yang lain. Ada tiga orang sahabat datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Mereka yang bertiga ni nak tanya dekat Aisyah perihal ibadahnya Nabi. Kerana Aisyah ni isteri Nabi, lebih tahu tentang Nabi. Pasal isteri lebih dekat, lebih hampir, lebih mengetahui ibadah Nabi. Lalu orang yang pertama kebetulan masa datang ke rumah Nabi ni, di rumah Aisyah ni Nabi tak ada. Yang ada hanya Aisyah radhiyallahu anha. Bila diceritakan ibadah Nabi begini, Nabi setiap malam qiyamul lail. Maka orang yang pertama kata, kalau begitu aku nak berqiyamul lail setiap malam. Aku tak akan tidur. Bermula malam,
sampai ke pagi besok langsung. Qiyamul lail terus, maksudnya solat lepas solat, solat lepas solat. Tak ada fatrah untuk tidur. Okey. Langsung sahabat yang kedua dengar, oh kamu nak qiyamul lail sepanjang malam, tulul lail. Aku pula nak berpuasa setiap hari. Wa asum wala aftir, aku takkan berbuka. Setiap hari aku nak puasa. Maksudnya nak challenge ibadah Nabi. Kemudian orang yang ketiga pula sebut, oh kamu nak solat terus menerus setiap malam, sepanjang malam, tanpa tidur, tanpa rehat. Kamu pula orang yang kedua, sahabatku yang kedua nak puasa setiap hari. Maka aku walam atazawaj, aku pula takkan berkahwin. Pasal ibarat kata mafhumnya, kalau berkahwin tu banyaklah nanti tanggungjawab, responsibility, kewajipan, tanggungjawab pada isteri, nanti anak seorang anak dua nanti lagi jauh dengan Tuhan, lagi sukar nak ibadah. Maka bila diketahui oleh Nabi tentang tiga orang sahabatnya ni, apa Nabi jawab? Pertama kata di Nabi, wa usalli wa anam. Benar, aku ada solat pada waktu malam, tapi ada masa ketikanya aku tidur. Maksudnya Nabi menyanggahi sahabatnya yang nak terus sepanjang malam qiyamul lail. Nabi menyanggahi, aku pun solat, tapi aku ada waktu tidur. Nah, tengok. Lalu sahabatnya yang kedua tadi Nabi sebut, wa asum wa aftir. Benar, aku pun puasa, tapi ada hari-hari waktunya aku berbuka. Nah, Nabi nak menyanggahi. Sahabatnya yang kedua tadi, kemudian yang ketiga, wa atazawajun nisa, aku berkahwin dengan ramai perempuan. Langsung yang ketiga ni agak keras jawapan Nabi. Faman ragib an nikahu sunnati, faman ragib an sunnati falaysa minni. Bernikah tu sunnahku. Barang siapa yang enggan ia bernikah, berkahwin, maka ia bukan di kalangan aku. Nah, nampak. Langsung dalam riwayat yang lain ada menyebut, hadis ini juga sahih, riwayat Imam Muslim. Kita boleh merujuk dalam kitab Riyadus Salihin. Ya. Dalam riwayat yang lain menyebut, wa ana atqakum, wa ana akhshalillah wa atqakum. Aku adalah orang yang paling takut kepada Tuhan, dan akulah orang yang paling bertakwa berbanding dengan kamu. Aku orang yang paling takut kepada Tuhanku, dan akulah orang yang paling bertakwa. Kan? Di sinilah para ulama mengambil pendalilan dalam bab ibadah ni, kita jangan melampau-lampau. Kan? Walaupun kita tak menafikan, tak apalah, you nak puasa tetap berpahala. Cuma nak bagi tahu, puasa yang terbaik, yang paling baik, Nabi sebut dalam hadis puasa Nabi Allah Daud alaihissalam. Bagaimana tata cara kaifiat puasa Nabi Allah Daud? Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Nabi sebut puasa yang terbaik, yang paling baik. Tak ada Nabi sebut 3 bulan direct. Mungkin tuan-tuan, ibu-ibu tanya, ada tak yang puasa 3 bulan direct? Saya jawab ada. Dalil dan buktinya ada satu tempat dulu. Ya, dekat Bukit Carakah. Mungkin saya dah cerita kot kuliah ni. Mungkin jaranglah kot yang mengerjakan, melakukan. Tapi ada orang yang dulu-dulu ni, yang dah berumur ni, dia pegang. Mana dapat amalan tu, wallahualam. Ada satu makcik. Agak tua dah. Kebetulan masa tu ada kenduri, walimah, al-urus. Kita pergi ya. Bila kita pergi majlis walimah urus, kebetulan rumah tu, rumah makcik tu berdepan dengan walimah. Jadi masa makan-makan walimah urus tadi, saya agak lupa Sabtu ke hari Ahad, jadi sahabat saya bagi tahu kat saya. Saya tahu, nampak ada rumah yang belakang tu. Saya kata, apa hal? Ustaz, jangan main-main Ustaz. Makcik tu Ustaz, daripada mudanya sehingga kini Ustaz. Kehebatan makcik tu, rasa-rasa tak ada siapa yang boleh challenge. Ha? Kehebatan makcik, tak ada siapa yang boleh challenge. Apa hebatnya? Daripada muda saat kita duduk sini, kita tahulah. Kan, jiran kita, tetangga kita, tahulah kita. Daripada muda saat amalan makcik sampai sekarang ni, tak. Bila tiba je satu Rejab, dia akan puasa sebulan full.
Oh, itu yang kamu maksud. Bulan Syakban, bulan Ramadan, biasalah, dah tentulah. 3 bulan, tak pernah miss. Hatta ada ketikanya bulan Rejab, dia sakit. Kita pergi ziarah. Makcik, bukalah makcik. Ini amalan daripada muda belia sampai kini. Tidak, saya pun tak tahu. Oh, itu ke yang kamu maksudkan hebat makcik. Oh, kalau gitu saya pula nak tanya kamu. Tak, bukan saya cuma menceritakan. Yalah, betul. Tadi kamu gunakan kalimah hebat makcik itu, tak ada siapa boleh challenge. Oh, kalau begitu makcik itu lebih hebat daripada Nabi. Pasal Nabi mana ada puasa bulan Rejab sebulan berturut-turut. Bulan Syakban, ya, Nabi ada membanyakkan puasa, walaupun ada juga riwayat yang menceritakan Nabi puasa sebulan. Full dalam bulan Syakban, tapi nak ceritanya bulan Rejab tak ada riwayat sebulan. Kalau puasa Isnin Khamis mingguan, tak apa, tak kira bulan apa pun, Rejab kah, Syakban kah, silakan. Kalau bulan Syakban, ya, ada riwayat yang Nabi berpuasa penuh sebulan. Ada riwayat yang menceritakan 15 hari awal, ada riwayat yang menjelaskan 15 hari kemudian. Kan? Tapi Rejab tak ada. Entahlah, sah, itu saya tak tahulah. Tak, bukan tak tahu. Cuma saya nak bagi faktanya begitu. Agak-agaklah kalau saya tanya person. Bukan saya, sah, dia. Saya cuma, betul, saya kata saya bukan marah kamu. Bukan. Cuma nak cerita. Agak-agaklah dia puasa 3 bulan direct. Nabi hanya puasa sebulan setengah. Setengah bulan, bulan Syaban, sebulan bulan Ramadan. Agak-agak siapa hebat? Nabi lah, sah. Nah, itulah jawapannya. Jadi macam mana puasa dia, Ustaz? Nah, itu yang kita kena tanya dia. Apa anggapan dia? Apa anggapan dia berpuasa? Apakah dia merasakan dia terbaik, yang paling baik? Sebab itu kita nak beramal, beribadah ni, kita contohin Nabi. Kita jangan berlebih-lebihan, kita jangan terlalu longgar.